Cobalah Bang Haji cari dong solusinya, tolonglah. Saya ini udah merasa terganggu banget nih loh sama Ringo ini loh Bang. Ringo emang udah begitu, ente harusnya terima aja ya. Ya, tapi Bang, jadinya saya nih loh yang nanggung semuanya. Iya deh, ntar aneh cari caranya ya. Go, ente tahu nggak kenapa aneh manggil ente kemari ketemu langsung sama Babacang? Enggak Pak Haji. Jadi begini ya Linggo, lo orang kan gampang banget tidur ya. Jadinya kadang-kadang kerjaan orang lain jadi keganggu. Iya Babacang, Linggo minta maaf. Habisnya kan Linggo harus bangun sebelum subuh buat bantuin ibu bikin nasi uduk, buat belanja ke pasar, bikin bikin lauknya. Belum lagi kalau Linggo ada kerjaan yang harus lembur. Gini, oe nanti ajarin biar Linggo gak gampang tidur ya. Mau gak? Hah? Mau banget. Nah, kalau gitu kita mulai sekarang deh. Dari yang gampang aja dulu, Cang. Oke. Linggo siap ya. Kita awalin dengan latihan pernapasan dulu ya. Begini gerakannya, ikutin. Oke, Babacang. Asik, Ringo jadi gak ngantuk lagi. Asik Babacang. Oe. Sekarang kita lanjut ke latihan yang utama. Gerakan kungfu dasar. Ikutin ya. Iya Babacang. Nah, sekarang gerakannya jadi makin cepat. Astagfirullah, Ringo. Astaga, Linggo. Hanya. Apa kita bangunin aja, Cang? Halus itu, Ding. Biar latihannya bisa telus. Go, Linggo. Nah, Go. Kata-kata Adit itu lumayan bermanfaat buat Dennis. Kita coba ya ke Ringo. Siapa tahu bisa ngurangin tidurnya Ringo. Ringo siap, Pak Haji. Ayo, Dit. Pak Haji, Adit kayaknya pernah deh. Nggak apa-apa, Dit. Apa salahnya dicoba lagi ya? Bang Ringo, tutup mata Bang Ringo. Bayangin kalau Bang Ringo itu badannya segar dan nggak gampang ngantuk. Ah, Pak Haji, Bang Ringonya tidur. Adit bangunin ya. Jangan, Dit. Bahaya. Mendingan kita tinggalin aja deh. Ini pokoknya saya bawa Ringo ini dengan sangat terpaksa loh, Bang. Ya, habis yuk. Nggak ada solusi dari Bang Haji. Lebih ya. Aneh udah usaha, wo. Tapi ya begini keadaannya. Bang Ringo, nun sewu, tolong ya. Aku tuh sebenarnya ndak butuh-butuh banget kamu. Habisnya kamu tuh kan bentar-bentar tidur, bentar-bentar ngorok. Mana bisa bantu kalau kayak gitu. Ini juga kalau ndak perintah Babacang. Mana mau saya ngajak kamu, Bang. Iya, Ringo minta maaf, Bang Jarwo. Ikhlas ya, wo. Jarwo. Loh, Uding? Bemonya kemana? Dipakai nganter barang ame Jarwo, Sopo, sama Ringo. Hayaa.
Gawat, Uding. Itu Wemo abis minyak lem, ah. Ini Oe baru pulang beli, ah. Astagfirullahaladzim. Aturan lancar malah bujar. Aduh. Sama-sama. Aduh, gawat ini sama. Bos, bos, Wemonya goyang-goyang. Remnya belum nih, sama. Aduh, ini biaya ini, aduh. Sama-sama. Bangunin Bang Ringo-nya itu loh. Iya, bos. Bang Ringo, bangun. Rem Wemonya belum. Alhamdulillah, Wemonya berhenti. Alhamdulillah. Bos, sadar bos. Udah berhenti Wemonya bos. Alhamdulillah. Iya sabah. Alhamdulillah. Gimana wo? Pelajaran apa yang ente bisa ambil? Kadang emang kita butuh buat maklumin keadaan wo. Iya bang. Kalau sekarang ente harus maklumin Ringo, baiknya sih terima aja. Namanya juga manusia, ada lebihnya, ada juga kurangnya. Kayak warga sini juga, wo, yang tetap untuk buat nerima dan maklumin ente. Iya bang, yo, saya paham. Nah, syukur deh kalau ente paham, wo. Kalau gitu, udah sewajarnya ente minta maaf sama. Astaga, Linggo.